Betul. Jadi kita lihat bersama, kita lihat bersama dari semangat yang berdua yang sangat tinggi untuk memberantas COVID dan hasilnya khususnya untuk vaksinasi mudah-mudahan ini dan COVID itu kita bersama. Mudah-mudahan kita merasakan dapat semuanya segera tervaksin dan masyarakat yang punya mencapai dan komunitas dan sehat semuanya. Coba kita melaksanakan serbuan vaksinasi di Kota Baru ini, bisa di Desa Serongga. Jadi kita akan melaksanakan vaksinasi vaksin 10.000. Hari ini kita selesaikan nanti jam 2.000, maka 10.000 dan hari akan kita selesaikan di sini. Jadi masyarakat di sini karena belum pernah melaksanakan vaksin, sehingga kita serbu di sini. Ini juga area perkebunan. Juga para masyarakat di sini yang mayoritas adalah pekerja kebun, harapannya dengan mereka sehat, ekonomi segera pulih khususnya di wilayah Kota Baru ini. Sehingga masyarakat tadi kita lihat bersama, ya, antusias masyarakat sangat tinggi untuk vaksin, sehingga mereka sehat semuanya, bisa bekerja kebun dan meningkatkan ekonomi, pemulihan ekonomi nasional dapat tercapai.